remaja Sari dengan Kuala Lumpur. Tak tahu ke tu kapal? Tadi. Oh dia. Ini cincin hilang ada. Kita nak tahu orang dekat mana? Tak ada. Hilang ada. Cincin tak ada. Yang nak disagung kan kan? Ada. Ini nak bagai sebenarnya nak bagai apa? Bagai duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang lah ya kepada keluarga dan keluarga sekolah kita pada hari ini dan kepada serta-merta yang terutama kepada perempuannya dan kepada anak mengalu dia bilang pihak lelaki. Dan pertama-tama sekali saya ucapkan selamat datang lah kepada tuan-tuan dan puan sekalian ke Masjid Al-Qubris Bandar Sejepun. Masjid pertama di mana sejumpul ini ada masjidnya. Dan sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, saya perkenalkanlah ya. Saya Hasanuddin Zabit sini, saya sebagai pegawai seperti ketua pentadbir di sini. Dan saya melengkap juga pengarah pendaftar nikah, cerai dan hidup pada sejumpul. Jadi segala urusan pernikahan dalam masjid ini bermula dengan saya. Dan saya perkenalkan yang di sebelah kanan saya ni pembantu saya Ustaz Khairi dan juga sebelah kiri saya pembantu saya Ustaz Nazri yang kedua-duanya akan bertindak sebagai saksi yang pertama dan saksi yang kedua. Saya mengangkat nikah dan saya apa keputusannya pada dua orang saksi. Kan? Kalau ada kata tak sah pun tak sah lah. Bukan tak sah. Kan? Okay. Jadi insyaAllah lah sebelum kita mulakan kita punya majlis kita pada hari ini dan bersama-sama lah kita berjumpa pada Allah SWT pada hari ini.
tuan-tuan dan puan Gunung dan Johor, patut bulan kita bulan ini tempat kita pun tak kejar sebenarnya, pendek saja. Lama sini yang terpilih sini suka menggunakan bahawa Allah SWT dan syariat dan perkahwinan ini sebagai satu cara untuk kita meramaikan umat Malaysia. Meramaikan umat Malaysia itu dengan cara yang halal dan bersih. Kalau kita lihat orang di barat sana, contohnya David Beckham dan Victoria Beckham, contohnya mereka ada anak dulu, kita baru kahwin kan? Dan tentu itu menjadi budaya di barat sehinggalah ke hari ini. Anak-anak kita sekarang ni pun dah makin lama dah jadi macam barat kan? Kan? Jadi sebab itulah berlakunya pelbagai pertama pelbagai kes-kes di bawah anak ini sebenarnya sebab pun mereka ini tidak pun tidak menghenti syarikat kaminan meramaikan umat manusia dengan cara yang halal. Apabila telah meramaikan umat manusia dengan cara yang halal, kamu dah punya pintu ni apa? Tak ada lah bergaduh. Tak ada lah ahli politik kita bergaduh sama sendiri. Tak ada lah kita bercawal dan sebagainya. Kan? Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala kita bila ini syaitannya bagi ya ayuhan jenis utamu rabat mulai khalaqikum min nafsi wa amidah wa khalaqikum minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi asa'aluna miwal arham inna Allah kana alaikum raqiba. Maksudnya wahai sekalian manusia, berkakwalah pada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu berpuluh dari diri dia satu adab yang menjadikan daripada adab itu pasangan dan istrinya hawa dan juga yang membiarkan dari keduanya jauh pernah lelaki dan perempuan yang ramai dan bertakwalah pada Allah yang kamu selalu meminta dalam diri yang namanya serta peliharalah kurungan setelah ini kamu berabad kerana sebetulnya Allah sentiasa menghormati dan menguasai kamu. Dan yang kedua juga perkahwinan ini untuk kita satu cara untuk kita menggalakkan jenayah zina. Dan yang tak berkahwin ini binatang kan? Kucing betina jumpa kucing jantan dan si topok jumpa si kuning betina. Jadi dan lima anak kan lembu tak payah kahwin ke lembu kepau kan tak payah kahwin ke kan tak tahu dah ada anak kan. Tapi kita ni sebagai manusia yang berakal, kita ni ada iman kita, ada akidah kita, maka Allah SWT mensyariatkan supaya kita berkahwin untuk menyelakkan jenayah zina. Kalau kita ingin menghalalkan zina contohnya, ataupun kita reda dengan perbuatan zina itu, maka kita ni sama orang macam binatang sama. Tak ada biasanya. Dan juga Allah SWT menjadikan perkahwinan ini sebagai satu cara jalan untuk ikat kasih sayang. Perkahwinan ini bukanlah kasih sayang dan antara suami dan isteri semata-mata, tetapi antara mak mertua kita dengan ayah mertua kita, ipar tuai kita, adik-adik kita. Jangan nanti lepas nikah kita bawa dari isteri kita dan tak bagi dia pun isteri kepala tua kita. Jangan nanti. Dan sebab bila kita berkahwin ini, ia lebih untuk kita memberikan silaturahim dengan lebih luas lagi. Okey, dan seterusnya tak panjang saya kembali ni. Okey, dan yang seterusnya dapat ada diingkaskan bahawa yang pertama sekali tanggungjawab suami itu ialah pertama sekali menunjukkan nafkah, makan, minum, pakaian dan pertinggal untuk kemampuan. Kalau awak mampu belikan isteri kondominium harganya RM300,000 persediakanlah. Kan? Tapi kalau mampu bagi rumah mesra rakyat pun alhamdulillah ada dekat tempat. Kan? Jangan nanti si suami kata mampu sewa rumah RM200 sebulan je. Tapi si isteri pula minta bangun 2 tingkat. Kan, ikut dengan orang itu. Dan juga yang kedua itu menyediakan makanan dan minum. Kalau yang pasang sendok sesemut. Okay. Yang kedua makanan. Dan pastikan bila kita dah berkahwin ini rezeki kita ini datang rezeki dari sumber yang halal. Kalau kerja kita ni masyarakat punya pukul 8, pukul 8 lah masyarakat untuk kerja. Punch-up punya pukul 5, pukul 5 lah kita punch-up. Kan, waktu rehat kita rehat, waktu makan kita makan, untuk kerja kita kerja. Itu pun sebenarnya kalau kita tidak jaga benda yang remeh-temeh, itu pun akan menjejaskan halal atau tidak rezeki. Kan, kalau orang minum wekor tu biasa lah. Saya dah beberapa kali dah jumpa. Alhamdulillah Ustaz. Murah rezeki saya pada Ramadan ni. Oh pula, baru menang spot satu satu gitu. Saya jumpa orang lain. Kan, kena murah rezeki saya pada Ramadan. Murah rezeki lah, tapi dah sebenarnya
haram lah. Jadi kita ni sebenarnya lepas-lepas bersama ini, bila lepas kita bersolat, kita berdoa. Jangan kita ni minta sekadar ya Allah, murahkan aku rezeki, murahkan aku rezeki. Khususkan lagi, Allah kata murahkan aku rezeki, murahkan aku rezeki yang lain. Jauhkanlah aku dari rezeki yang syubhat dan haram. Sebab apa? Api neraka ni cerdik. Api neraka ni bijak. Kerana apa? Bila orang ni masuk dalam api neraka, api neraka ni dia tidak akan membakar daging-daging yang dibuat daripada sumber yang haram. Dia akan membakar daging-daging yang dibuat daripada sumber yang haram. Tapi bila kita, contohlah kita mencuri atau kita pecah amanah, contohnya kita bagi anak istri kita makan, itu satu hal. Kita sendiri makan dan kita tak tahu duit tu pergi ke mana, ke hidung tu, ke telinga tu, ke perut tu. Kan jadi segala-galanya adalah yang akan cepat dengan api neraka. Bahkan orang ni tolonglah jaga jaga ya. Dari satu makanan, saya tak tahulah kenapa orang kita ni suka sangat makan di tempat non-muslim. Kan? Payah sangat. Orang Melayu Islam kita ni ramai yang menyago makan masak sedap-sedap. Tetapi kedai-kedai yang dilakui status halalnya tu yang juga yang menjadi pilihan dia untuk makan. Kadang-kadang tu balik dia macam licik je. Baru balik dari masjid, dia tak makan kedai Cina. Kan? Itu kita faham masyarakat yang tak terasa-terasa lah. Kan? Dan seterusnya, pakaian, menggunakan pakaian. Kan? Jadi, itu kita dah makan mungkin nanti, rosul isteri tu suami tanggung. Ya? Jadi, menyediakan pakaian si isteri tu nanti, sediakanlah pakaian untuk orang dan hanya ketat. Jangan terpojol sana, terpojol sini, nampak gunung, nampak murah, mungkin semua jangan. Kerana itu, kecantikan seorang isteri itu hanyalah untuk suaminya. Kan? Dan si suami dan si isteri nanti bila balik rumah, suami balik kan? Janganlah, apa ya? Berkambat kan? Kan? Itu kan? Pakai kain batik yang tak mandi kan? Kan? Berhias-hias lah untuk si suami itu kan? Dan yang penuhnya memberikan agama. Kan, kalau awak ni tak mampu, contohnya tak confident lah nak belajar agama dari istri kita, izinkanlah istri kita pergi belajar agama. Tapi zaman sekarang ni nak belajar agama pun kena hati-hati juga. Kan, sebabnya kita tengok ya, zaman sekarang ni orang yang paling banyak buat masalah, orang pakai kopiah, orang pakai jubah, orang pakai sorban. Itu dia zaman sekarang. Kan, itu yang paling banyak masalah. Sama jadi diri sembilan ni. Kan yang buat orang pakai itu untuk apa tu, banyaknya orang yang pakai kopiah, bukan kan, jadi berhati-hati lah untuk kebentukan kepada agama kan. Dan seterusnya apa, menjalin hubungan yang baik dengan ibu bapa dan keluarga isteri dengan cara yang sama-sama kan. Mak dan ayah mertua kita itu juga mak dan ayah kita, jangan dibeza-bezakan. Itu mak kau, jangan ya. Adik, beradik, isteri kita, itu pun adik-beradik kita. Kan? Jadi, jadi tak hubungan yang baik. Jangan nanti bila lepas nikah, nanti kita pisahkan isteri kita daripada keluarganya basah-basah. Walaupun si isteri itu berhutangan kepada suami, tapi kita ni pun ada juga tanggungjawab untuk menjaga satu rahim. Kan? Dan juga tidak menyakiti isteri daripada segi mental dan fizikal. Daripada segi fizikal ni kita tahu dah. Kan? Jangan nanti baru seminggu kahwin bini dah lompat macam dah bontak dulu. Jangan. Kan? Dan dari segi mental ni pula sebenarnya bila kita dah berkahwin, bawa-bawalah, kurang-kurangkan main Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, apa lagi? WeChat. Segala-galanya kurang-kurangkan. Kan? Sekarang kita tak pernah bekerja. Jangan pukul 8 dah keluar rumah, pukul 5 balik dah dah tak jumpa isteri. Lepas tu dalam balik rumah tu mengadap WhatsApp. Jadi bila masuk kita tak menyimpulkan kesalahan yang suami dan isteri tak tahu. Itu antara racun-racun daripada zaman sekarang. Ya, kadang-kadang tanya jawab si isteri pula yang pertama sekali minta hati suami, saya tidak bertentangan dengan syarat suami. Subuh sembahyang awal 5:30, suami dah kerja dah. Bangun semua. Bangun. Jangan gulung bila tu. Tidur ni, tengah ni ada. Sebab apa bila kita berkahwin ni, jadual dia pun akan ubah. Mungkin waktu kita muda
dalam. Nah, zaman sekarang ni selalu saya tengok orang pakai jubah tapi tak pakai kain dalam. Bayangkan pemilah ni tengok apa yang nampak. Itu pun seru itu. Itu menggugat iman juga. Walau pakai jubah. Kan, jadi berhati-hati dalam berpakaian. Yuk, isteri-isteri. Okey, yang keduanya mempertingkatkan keterampilan diri. Yuk, jangan kita ni cantik sebelum kahwin saja. Kan, jadi sebelum kahwin ni pergi dating kan. Minyak wangi Avon. Minyak wangi Estee Lauder. Tak cukup minyak wangi, pingsan pun boleh cukup. Nak bagi wangi. Tapi bila kita dah kahwin nanti, suami balik ke rumah, bau ikan. Bila mandi ni, last semalam. Semalam last mandi. Kan, jadi mandi bila diri. Kan, kau sekolah beli rambut ni, selesai je. Jadi bila dah kahwin nanti ni, sentiasa menjaga penampilan ni. Barulah suami apa kan, sayang. Okay, dan yang ketiga, menghormati kedua ibu bapa mertua. Cakap saja ya. Kan, mak ayah mertua kita, itulah dulu mak ayah kita. Semua juga kan, jadi ayah kita. Menjaga marwah ibu dan suami. Zaman sekarang ni, tak kisahlah. Pakai kerudung apa, pakai nikah putih apa. Semuanya sibuk nak selfie. Lepas tu, up dekat Instagram, dekat Facebook. Kan, lepas tu kata, alhamdulillah. Bersama, apa? Baru selesai sebenarnya mengambil masjid dan selfie. Mungkin niatnya baik, tapi sebenarnya penonton boleh punya buat kepinan. Budaya selfie ni pun buat kecil. Kan? Dan seterusnya, menjaga dan pilih anak. Menjaga dan pilih anak ni bukan setakat tanggungjawab si isteri saja. Tanggungjawab suami juga. Jangan waktu anak dapat IPSR, ini anak saya. Ini anak dan. This is my mom. Terlalu kan? Tapi, bila anak tu kena tangkap curi kau, pertengah kemampuan kau, aduh anak kau. Apa dah pandai lah kau sama saya kan? Zaman sekarang itu lah yang kamu. Dan seterusnya tidak menyakiti hati suami. Cakap dengan lemah lembut. Kan jangan, woi, woi, bangun. Orang tua orang tu kan. Semalam macam tu, dia boleh bayar. Mama, papa, belum kahwin lagi tu. Tapi bila dah kahwin nanti, woi, orang tua orang ni. Jadi, kalau semua tanggungjawab yang sebuah tanya dalam kesan dengan suami dan isteri, yo. Jadi, ingatlah ya, walaupun ada wadah khusus dan pengalaman mungkin ilmu pertinggi terhadap yang lain. Kan? Jadi, tapi kerana apa kita berpesan-pesan dalam kebenaran. Kan? Jadi, ingatlah pesan yang saya ini. Dan selamatlah menjalani alam kahwinan. Yo. Dan juga rumah kahwin ini, kita banyak sabar. Kain dengan isteri. Ya, saya ada lagi kan isteri. Yang paling cabarnya sebenarnya si isteri mengadu. Kan ragam tu, alahan tu, mabuk tu. Dan dia punya balat tu. Jadi kalau kita ni berjauhan dengan isteri. So, isteri kita punya berjauhan pun sama juga. Untuk percayakan suami isteri itu paling penting. Ya, saya ingin percaya dan amanah dengan tanggungjawab itu sebagai suami dan isteri yang beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wassalamualaikum Nah, tak jodoh. Yang beli kat ya? Tak nikah anak kami. Si Sofi ni bagi tak? Kenapa? Jadi, kita punya pergi tu, jam siapa? Saya tulis kan, kita jam siapa? Okey, macam ni lah. Kau dah ada apa skrip? Ada apa skrip? Ada apa skrip? Sama. Tak kisahlah nak 2 nafas ke, 3 nafas ke, 5 nafas ke, sudah dia. Ya. Kalau kita senafas sahaja, nak pensan kan? Senafas tu nak ajak kita. Tak kisahlah masa terima nikahnya. Tak dapat yang panjang. Cuba dulu. Ya. Yang besar apa dah dulu. Benar tu sekali aku nikahkan kau dengan ini sah, ye sah.
ini yang bidin ya, yang bidin kami akan kita memakai kasih dengan perolehan gigi emasnya mewakilkan kepada aku dengan pas kompetnya sebanyak berikut naik. Aku di masanya untuk hanya dijaga dengan pas kompetnya berikut. Okay, jadi dia sebut bidin untuk saya atau salah script ya. Okay. Jadi sebelum kita mulakan ini, sesuatu yang disempat oleh Allah SWT, Allah mampuni sudah dosa kita dan memudahkan dosa kita. Masalah kita berbahasa yang sama dengan ini, dan 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 kita berbahasa yang sama dengan ini. Masalah kita berbahasa yang sama dengan ini, dan kita berbahasa yang sama dengan ini, dan kita berbahasa yang apa, yang perempuan dengan ini, suami, bakal suami. Dan lagi, berbahasa yang ini, suami. Bunga ni tak belur-belur kak. Sampai nyanyi tu dia makan. Okey. Borang yang kuning ni adalah untuk permohonan kad kahwin ya. Okey, selepas 3 bulan daripada hari Isnin nanti, sebab ini dapat tutup. Okey. Start 3 bulan dari Isnin nanti baru boleh ambil kad. Sijil kahwin ambil selepas 1 bulan. Okey, minta maaf sebab kad tu kami semua print di Seremban, jadi satu negeri, tunggu satu mesin je. Masih ikutkan. Ini, depan ni untuk nanti suami. Belakang ni untuk si isteri. Tadi isteri. Terus tadi isteri. Okay, si isteri. Wazing, jangan tak wazing. Haa, situ. Allah. Mana kamera? Mana kamera? Din, mana sini Din? Hani. Hani, kau Hani sini, sini. Okey, sabar, sabar, sabar. Banyak kamera. Okey, dah. Okey, sekarang okey.
Lepas tu tangan kanan tu pegang dagu. Nak buat apa? Cium dahi ke? Cium pipi ke? Eh, Imam jadi koreografi dia ni. Okey, lama sikit. Orang ambil gambar. Dah halal, tak apa. Okey. Benda okey natural. Okey, kita buat mana? Ada yang nak tahu bila kita cuba. Jai mudah.
Ya, ya.
Lagi saya mau kita rumah mempersilakan semuanya sekali bagi rumput. Yeah.